hari ini dalam bicara Izzah Speak, saya akan bincangkan tentang isu ekonomi atas angin bawah pemerintah Barisan Nasional berbanding dengan ekonomi sebenar rakyat terbanyak. Dan kerana itu, kebanyakan yang menunjukkan saya sebenarnya mengambil daripada minda-minda Malaysia sendiri, daripada Profesor KS Johor, Profesor Dr. Fatimah Kari dan juga Dr. Di Hwa On. Mereka sendiri telah membawakan isu kelemahan struktural ekonomi Malaysia. Kita tak perlu pergi jauh, kita hanya perlu berani mendengar. Isu pekerjaan bagi graduan kita dan bagi mereka-mereka yang punya kelayakan diploma, saya fikir kita tidak boleh lari daripada melihat secara struktural. Selalu kita menyatakan kita mahu anak-anak Malaysia ini sampai ke peringkat ijazah sarjana muda supaya mereka dapat mendapat gajian yang lebih tinggi. Tapi ternyata bagi rakyat Malaysia, khususnya yang bergelar graduan, mahasiswi dan mahasiswa, mereka berhadapan dengan realiti 77% daripada kesemua pekerja Malaysia gaji bawah RM3,000. Realiti kedua, selepas bergelar graduan, hampir lebih 500,000 ya, semuanya masih lagi tidak mempunyai pekerjaan, peluang pekerjaan. Yang ketiga, kerajaan juga menyasarkan lebih kurang 1.5 juta pekerja baru yang mempunyai kelayakan TVET pada institusi teknikal dan vocational menjelang 2020, iaitu 60% daripada sasaran. Tetapi pada masa yang sama, pekerja separuh mahir, tetapi separuh mahir ini meningkat lebih 152%. Tapi bukan pekerja tempatan, pekerja asing dari tahun 2000 hingga 2013. Jadi dengan faktor-faktor sebegini, seolah-olah kita tidak terarah. Di satu sudut, kita mahukan lebih banyak pelajar yang punya kelayakan TVET masuk ke alam pekerjaan. Tapi di satu sudut lain, kita seolah-olah terdesak memerlukan pekerja asing. Di parlimen sendiri hari ini, Menteri Sumber Manusia, Datuk Richard Ryan, mengatakan memerlukan lagi 300,000 pekerja asing bila saya bawakan fakta-fakta terkini. Kerana Timbalan Menteri Dalam Negeri mengatakan mahu 100% dalam sektor pembuatan mengguna pakai pekerja asing. Jadi pada saya, kita patut melihat data di depan kita dan secara transisi, fasa demi fasa, memperkenalkan dasar, memperkenalkan levy dan sebagainya yang diperlukan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Jadi ini ekonomi sebenar rakyat kan? Graduan golongan paling pandai masih lagi tidak ada peluang pekerjaan, tapi mereka yang mempunyai diploma sekalipun masih lagi menghadapi cabaran terkini yang dilihat daripada persaingan pekerja asing. Jadi bila masa kita melihat daripada segi the real economy, ekonomi sebenar rakyat, inilah yang terpaksa rakyat hadapi. Gaji tak naik, pekerja asing masih lagi menjadi kemelut. Dan bukan kita katakan kita tidak terima kehadiran pekerja asing, tapi kita harus faham dalam sistem penggajian dan pengambilan pekerja asing pun ia sangat memudahkan pemilik syarikat. Contoh, mereka mahu mengambil pekerja asing. Siapa yang bayar levy? Yang bayar levy bukan syarikat. Yang bayar levy datang daripada gaji pekerja asing itu sendiri. Jadi menyebabkan mereka dieksploitasi dan menyebabkan majikan lebih suka lagi mengambil pekerja asing berbanding dengan pekerja tempatan. Lebih-lebih lagi di dalam parlimen ini berkali-kali disebut mereka ini, rakyat Malaysia tak mahu bekerja dalam bidang 3D. Dirty, dangerous, difficult. Daripada saya, selagi gaji itu tak setimpal, dan keduanya, selagi kita tak mewujudkan suasana di mana pekerja asing pun, kalau mereka didaftarkan secara sah, lebih terbela dibanding dengan datang secara haram, mereka akan terus memilih jalan yang lebih mudah, yang tidak sah di segi undang-undang. Jadi, natijahnya, kita memerlukan reformasi dalam sektor ini. Majalah The Edge Financial telah memperincikan langkah-langkah yang perlu, kerana kerajaan ada memperkenalkan levy pada awalnya untuk dibayar oleh majikan. Tiba-tiba ditunda dan tidak ada secara tersusun dan konsisten dasar yang tuntas
termasuk satu agensi sahaja yang menyeliakan semua isu berkaitan dengan pekerja asing. Jadi banyak agensi, banyak tangan, banyak ruang untuk eksploitasi termasuk membuat duit secara tidak sah dalam hal ini. Maka pada saya, saya mahukan rakyat Malaysia ke depan gaji lebih tinggi, masa depan terjamin dan peluang pekerjaan itu menepati keperluan pasaran.